everyone, here's me again Anis and welcome back to my channel. Kali ini aku mau nge-review krim wajah dari Scarlett Whitening. Keep on watching ya. Hai teman-teman semuanya, aku hari ini seneng banget karena akhirnya aku nge-review produk Scarlett Whitening lagi. Setelah sebelumnya aku nge-review serumnya Scarlett Whitening yang luar biasa oke banget di kulit aku, dan aku sampai beli 2 varian, yang varian acne serum sama varian yang mencerahkan yang Bradley Ever After Serum itu. Nah sekarang akhirnya aku nge-review lagi krim wajah yang terbaru dari Scarlett Whitening, dan ini menurut aku juga krim wajahnya nggak mengecewakan sama sekali. Aku pun suka banget sama hasilnya. Kalau kamu bisa lihat, aku filming ini nggak pakai makeup sama sekali. Makeup complexionnya nggak sama sekali, untuk ngasih tahu ke teman-teman bahwa memang produknya aku pakai secara rutin dan ini hasilnya gitu loh guys. Jadi kayak I love it, glowing banget dan cerah banget gitu. Nah mau tahu gak sih guys aku pakai apa krim wajahnya, krim pagi sama krim malamnya? Please tonton sampai habis karena ini produk oke banget. Kita akan mulai dari wajahnya ya guys. Jadi Scarlett Whitening itu mengeluarkan 2 varian krim wajah. Yang pertama itu Bradley Ever After Cream Day dan Bradley Ever After Cream Night. Jadi krim pagi sama krim malam yang dari Bradley Ever After ya, untuk mencerahkan, seri untuk mencerahkan yang ini ya guys, yang warna pink untuk mencerahkan. Sedangkan krim wajah yang satunya itu variannya yang warna ungu ini, ini adalah Acne Cream Night sama Acne Cream Day, krim pagi sama krim malam, tapi khusus kamu untuk yang kulitnya sedang berjerawat gitu, karena kandungannya juga nanti oke banget, nanti aku jelasin ya gitu. Nah sebelumnya kalau misalkan kamu belum tahu, aku pakai serumnya Scarlett Whitening yang serinya ini. Jadi kayak seri Bradley Ever After Serum yang pink ini dikeluarin lagi krim wajahnya, krim pagi sama krim malamnya. Jadi ini satu seri ya guys, serumnya satu seri, makanya aku pakainya bener-bener kayak rutin gitu. Warna pink untuk mencerahkan, serumnya untuk mencerahkan juga. Ini yang Bradley Ever After Serum yang bagus banget, yang ada kandungan vitamin C sama glutathione-nya, makanya bisa mencerahkan kulit. Nah ini keluar baru krim wajahnya, makanya aku seneng banget. Selain aku pakai serum, terakhir pasti aku pakai krim wajah mereka gitu, dari Scarlett Whitening yang Bradley Ever After Cream Day sama Cream Night gitu. Nah yang satu ini, yang warna ungu, yang warna ungu ini Scarlett Whiteningnya Acne Serum, ini mengandung tea tree, salicylic acid yang bantu untuk mengurangi jerawat kamu. Serumnya ini aku pakai kalau misalkan aku lagi mau PMS, ini efektif banget untuk kayak ngilangin jerawat sama mengurangi jerawat gitu guys. Nah ini juga seri ini ada krim wajahnya gitu, krim wajahnya ini ya, yang warna ungu juga krim wajahnya. Ini namanya Acne Cream Day, krim paginya sama krim malamnya ini guys. Ini krim malamnya yaitu Acne Cream Night. So, jadi ini serinya yang acne yang warna ungu ya guys. Gitu. Kita akan bahas satu-satu krim pagi sama krim malam Scarlett Whitening. Kita akan mulai dulu dari varian yang aku pakai ya selama 2 minggu ini, dan hasilnya oke banget. Kulit aku bener-bener kayak kenceng, kenyal, bersih, seperti yang kamu lihat glowing gini ya guys. Jadi aku memang 2 minggu ini rutin banget pakai krim pagi sama krim malamnya Scarlett Whitening yang ini, yang warna pink. Yang warna pink itu Bradley Ever After Cream Night sama Bradley Ever After Cream Day yang ini guys. So kita masuk dulu ke Bradley Ever After Cream Day. So nanti aku bukain ya, ini kayak gimana. Ini tuh isinya guys 20 gram, udah terdaftar BPOM ya, kamu gak perlu khawatir, ini bebas merkuri dan hidrokinon, jadinya aman banget buat kita pakai. So, kita akan lihat formulanya seperti apa dan teksturnya seperti apa. Jadi ini basically adalah krim ya,
krimnya warna putih gini guys, warna putih. Nah ini kalau misalkan kita taruh ke muka seperti ini krimnya. Nah krim pagi ini dipakai setelah kita pakai serum. Jadi biasanya aku pakai serumnya Scalp Whitening yang ini kalau pagi-pagi, terus pakai krim paginya Scalp Whitening yang warna pink itu. Nah, yang aku suka dari Scarlet Whitening ini, dia itu nggak berat sama sekali guys dipakainya krimnya. Cepet banget menyerap ke kulit ya, cepet banget menyerap ke kulit dan nggak lengket sama sekali. Dan aku nyaman banget sih pakainya, kayak jadi kayak ketagihan pengen pakai terus krim paginya. Tuh kan guys, bagus banget krim paginya dipakai di kulit aku sekarang. Tuh. Kelihatan kayak ada natural glowing dan aku kayak enggak butuh makeup lagi, kayak aku berani bare face kayak gini kemana-mana karena jadi bagus banget, kulitnya jadi oke banget. Nah, kenapa sih krim wajah Scalp Whitening yang warna pink ini, yang Bradley After Day Cream ini bagus? Karena dia memang kandungannya oke banget. Aku akan sebutin kandungan dan manfaatnya ya teman-teman, biar kamu juga tahu apa sih yang kamu pakai dan itu manfaatnya apa. Jadi dia mengandung glutathione. Glutathione itu antioksidan yang bagus banget untuk mencerahkan kulit kamu. Makanya setelah aku pakai krim ini, kelihatan kulit aku jauh lebih cerah, ya nggak sih? Ya kan? Gitu. Terus dia pakai rainbow algae, meningkatkan kecerahan juga guys. Dia pakai rosehip oil juga untuk penyembuhan luka, jadi kayak ngilangin bekas jerawat gitu. Terus dia juga ada kandungan pearlway. Pearlway itu seperti kandungan yang bikin pori-pori kita itu jadi bersih banget, jadi kenceng gitu dan gak kelihatan besar. Terus juga dia ada pakai triceramide untuk melembabkan kulit kita. Makanya kalau misalkan kamu lihat kulit aku setelah pakai krim wajah dari Scalp Whitening jadi kayak lembab banget dan anti kerut gitu guys, kandungan triceramide-nya. Yang terakhir dia pakai Aqua Peptide Glow. Dia bisa bikin kulit kita jauh lebih glowing dan juga dia menghidrasi kulit kita guys. So itu dia kandungan dari Bradley After Cream Day-nya yang warna pink ini, yang untuk mencerahkan kulit aku. Nah, kalau misalkan pagi, jadi skincare rutin aku sebutin aja. Aku skincare rutin pagi aku pakai sabun cuci muka. Kayak aku bangun tidur, aku pakai sabun cuci mukanya Scarlet Whitening juga, kayak udah tinggal setengah, aku udah pakai segini. Dan kalau kamu lihat, dia tuh kayak ada rose petal aslinya, guys. Nah, ini rose petal bagus banget untuk bikin kulit kita itu kayak dingin gitu. Jadi aku kalau misalkan cuci muka pakai Scarlet Whitening ini, kayak enak banget karena pas dipakai tuh dia ada efek dingin gitu. Jadi kandungannya juga bagus guys, dia ada glutathione, dia vitaminnya juga ada, dia juga pakai aloe vera. Makanya dia selain bisa mencerahkan kulit aku dan membersihkan pastinya, dia juga melembabkan dan menenangkan karena ada aloe veranya. Dan aku kayak harus beli lagi karena udah tinggal segini. Ini enak banget, ini 100ml guys dan harganya juga affordable, 75.000 aja. Jadi skincare bagi aku, cuci muka, terus aku pakai serum. Ya, serumnya juga pakai dari Scarlet Whitening yang ini, yang udah pernah aku review di video aku sebelumnya. Nanti aku kasih linknya di bawah. Ini bagus banget, dia juga pakai glutathione sama vitamin C. Nah, ini juga formulanya enak, cepet nyerap gitu. Gak berasa berat ya, guys. Ini juga udah kayak abis sih. Nanti aku harus beli lagi. Terus krim wajahnya yang ini. Jadi itu skincare pagi aku. Dan kalau misalkan malam, aku kayak pakai sabun cuci mukanya pakai Scarlet Whitening ini ya, yang sudah aku jelasin kandungannya. Dan aku pakai serumnya ini lagi, pakai serum ini ya. Terus aku pakai yang krim wajahnya Scarlet Whitening. Scarlet Whitening yang Brightly After Cream Night ya guys. Nah, kalau ini krim wajah ini yang aku suka krim malamnya, ini bikin kulit aku tuh lembab semalaman guys. Jadi kita lihat aja ya, dia formulanya creamy gitu, formulanya creamy, warnanya putih. Dan ya aku kasih tahu aja ya guys kayak gimana rasanya dan after feelingnya nih.
Kalau kamu bisa lihat, dia tuh dipakai di malam hari tuh oke banget karena dia ngunci banget kelembapan kulit kita semalaman. Jadi kalau misalkan kamu semalaman itu tidurnya pakai AC, kamu wajib banget sih guys pakai krim wajah dan scar whitening yang berarti Ever After Cream Night ini, karena dia hidrasinya bagus banget, melembabkan kulitnya bagus banget sampai pagi. Nanti pas pagi-paginya bangun tidur kulit kamu nggak kering gitu, tetap melembabkan tuh. Seperti yang kamu lihat, dia tuh cepet banget nyerap ke kulit ya. Gampang banget di blendnya, nggak berat sama sekali, nggak ada wangi-wangi yang aneh ya. Terus nggak itu nyaman, itu sih yang aku seneng dari krim malamnya Scarlet Whitening. Nyaman banget dipakainya. Dan nggak berasa kita pakai sesuatu yang berat gitu. Jadinya dipakai semalaman itu bisa nyaman dan nggak kayak garuk sini garuk itu, nggak gatel gitu guys. Kandungan dari krim wajahnya Scarlet Whitening yang Bradley After After Cream Night ini juga bagus banget karena dia mengandung glutathione. Ya, glutathione itu antioksidan guys yang bantu kulit kamu jauh lebih cerah. Dia juga pakai niacinamide, meratakan warna kulit, mencerahkan, dan aku suka banget personally sama ingredients niacinamide. Terus juga dia pakai natural vitamin C ya, bisa apa namanya mencerahkan kulit juga, vitamin C. Dia juga pakai hexapeptide, membantu mengurangi kerutan di kulit kamu. Nah, biasanya kayak ada kerutan-kerutan di sini nih ya, aku pakein aja secara rutin, jadinya dia mengurangi juga. Dan dia juga mengandung pore way, bisa mengencangkan pori-pori kita supaya nggak kelihatan besar. Dia juga pakai green caviar, membantu melawan dehidrasi. Jadinya semalaman kulit kita tetap terjaga kelembapannya ya. Dan yang terakhir dia pakai aqua peptide glow, bagus banget untuk bikin kulit kita glowing, menghidrasi secara maksimal. Itu dia kandungan dari Brightly Ever After Cream Night-nya Scarlet Whitening yang ini, yang favorite aku, dan aku pakai lagi pakai varian yang pink ini secara rutin 2 minggu dan efeknya oke banget. Dan aku harus jujur, ini krim malam yang enak banget dan krim pagi yang nyaman dipakainya. Jadi kalau misalkan krim wajah yang nyaman, biasanya aku pakai terus-terusan gitu. Kalau misalkan berat, aku biasanya nggak mau pakai gitu guys. Jadi kalau ini menurut aku krimnya yang oke banget, formulanya memang yang aku suka, krim tapi nggak bikin kulit aku gerah gitu. Ini bagus sih guys, penyerapannya oke banget. Aku suka banget personal ini. Untuk yang krim wajahnya, yang acne seriesnya guys, acne cream day sama acne cream nightnya, ini aku pakai kalau misalkan kulit aku lagi sedang berjerawat. Aku bener-bener kayak rutinin pakai krim pagi krim malamnya. Kalau aku lagi kayak ngerasa kulit aku lagi beruntusan, kulit aku lagi kayak ngerasa banyak masalah gitu ya guys, ini juga bagus. Kenapa? Karena dia mengandung double salicylic acid ya guys. Dua-duanya mengandung double salicylic acid yang bantu banget mengurangi jerawat di kulit kamu gitu. Dia juga pakai kandungan natural squalene yang meningkatkan hidrasi. Selain dia bisa membasmi jerawat-jerawat guys yang varian acne ini, dia juga bisa menghidrasi kulit kita. Terus juga dia pakai hexapeptide yang mengurangi kerutan juga. Dan dia juga pakai triceramide, membantu melembabkan kulit kita dan anti penuaan dan anti kerut juga. Dia ada kandungan pore away-nya juga yang ini, supaya pori-pori kita mengencang dan gak kelihatan besar. Dia juga ada kandungan vitamin C-nya untuk mencerahkan, dan aqua peptide glow yang bikin kulit kita pastinya glowing dan meningkatkan hidrasi kulit kita, sehingga kulit kita pasti kalau ada cahaya kelihatannya glowing. Jadi kalau misalkan aku lagi jerawatan, aku pasti pakai krim pagi sama krim malamnya Scarlet Whitening warna ungu ini. Dan dua-duanya itu beratnya 20 gram, harganya cuma 75.000 aja guys. So ini aku pakai juga ya guys, kalau misalkan lagi jerawatan. Tapi sekarang saat ini karena kulit aku lagi tidak ada bermasalah, aku pakai yang varian yang pink ini, yang berarti Ever After Cream pagi sama krim malamnya secara rutin 2 minggu, dan hasilnya seperti ini. Aku suka banget sih gitu. So itu aja guys dari aku reviewnya. Aku kesimpulannya, aku memang suka banget sama krim wajah Scarlet Whitening yang terbaru. Mereka formulanya the best banget, cepet banget menyerap ke kulit dan nggak gerah sama sekali, nggak lengket.
aku nyaman banget pakai ini, secara 2 minggu aku udah nggak ada masalah-masalah kulit. Aku ngerasa efeknya juga kelihatan di aku, mencerahkan banget gitu ya guys. Dan sabun cuci mukanya aku suka banget karena ini ada efek dingin-dinginnya gitu, dan wanginya juga enak, terus membersihkannya juga maksimal, dan juga dia nggak bikin kulit aku kering ketarik gitu, jadinya the best sih. Ingredientsnya juga oke banget, ada aloe veranya. So itu guys, review aku dari Skull Whitening krim wajahnya. Kalau misalkan kamu mau beli, nanti aku kasih link info Instagramnya Skull Whitening di description box. Kamu jangan lupa cek semuanya. Harganya Rp75.000, udah terdaftar BPOM, tidak mengandung merkuri dan tidak mengandung hidrokinon, aman banget ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik sama produknya Skull Whitening dan mau beli, cek description box, aku kasih link Shopee-nya di situ ya guys. So itu dia dari aku. Makasih banyak teman-teman yang udah ngikutin aku sampai sini. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dan subscribe channel aku. See you next time. Bye.